told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Hey teman-teman, selamat datang di channel YouTube Kang Anggit. Oke teman-teman, jadi sekarang saya lagi di base camp Igir Meranak. Tepatnya di desa Igir Meranak ya. Ini ada bocil-bocil nih. Igir Meranak, kecamatannya Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Dan kali ini saya mau solo hiking ya ke Gunung Prau nih. Saya sendiri belum pernah melewati jalur ini. Jadi semoga sih apa ya, seru lah ya. Terus cuaca pada sore ini lumayan berkabut nih teman-teman. Jadi sekarang itu udah jam 3 lebih 15 ya. Tadi itu saya berangkat ke sini dari Purwokerto jam 12. Sekitar 3 jam sih. Sekarang saya mau registrasi dulu ya. Itu tempatnya registrasi sana. Yuk. Habis registrasi kita langsung naik karena apa ya, di sini juga nggak ada pendaki lain sih. Katanya nggak udah pada pulang. Karena sekarang kan tanggal 2 ya, besok itu tanggal 3 dan besok itu jalur pendakian Gunung Prau ditutup ya. Oke, registrasi dulu. Ya, jadi sekarang saya udah registrasi ya. Ini saya mau langsung aja naik ya, oke? Oke teman-teman, jadi setelah melewati pertemuan penduduk di belakang itu, sekarang kita melewati ladang penduduk ya teman-teman. Nih. Ya, jadi sebenarnya itu rencana saya mau mendaki Gunung Prau ini lewat jalur Wates teman-teman. Cuma di tanggal 31 kemarin dapat info katanya di jalur Wates itu kena musibah kebakaran basecampnya. Jadi ya gak memungkinkan sih buat naik lewat jalur Wates. Lagian juga dari informasi di Instagram jalur Wates itu udah tutup teman-teman. Capek banget, susah ternyata nge-vlog sambil jalan gini sendiri. Tapi seru sih, yuk gas. Thank you.
Jadi karena lagi ada asar ya, kita berhenti dulu. Juga apa? Lepas jaket ya. Sumuk banget. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Keringetan ya teman-teman. Padahal belum sampai di pos 1. Panas banget kalau pakai jaket waktu jalan nih. Anginnya kenceng banget teman-teman. Semoga nggak badai ya sampai nanti camping di atas. Yuk, ada jalan di atas selesai nih. Kita mau lanjut lagi ke pos 1. Gas. Tadi itu saya sebelum sampai base camp tadi di sekitar pasar Kejajar, saya makan dulu. Tapi tadi itu salahnya saya makannya itu pakai ayam geprek nih teman-teman. Kan pedes ya. Jadi pengaruh banget ke perjalanan saya. Sedikit agak mules nih teman-teman. Buat pembelajaran aja sih teman-teman. Kalau mau olahraga atau naik gunung kayak gini, sebisa mungkin sebelum naik itu jangan makan yang pedes-pedes ya, agak fatal sih. Cuma alhamdulillah masih bisa dikendalikan ya teman-teman, masih aman. Ya, alhamdulillah nih teman-teman, akhirnya kita sampai di pos 1 ya. Sekarang jam 4 lebih 15. Berarti perjalanan dari base camp ke pos 1 itu 1 jam teman-teman. Trek menuju pos 1 yang harus kita lalui itu tadi pemukiman penduduk kurang lebih 100 sampai 200 meter lah ya. Habis itu masuk ke ladang penduduk. Dan di ladang penduduk ini yang cukup panjang sih teman-teman. Cuma treknya masih ada yang landai ya, masih ada bonusnya. Mantap lah ya, 1 jam doang. Di pos 1 ini itu batas vegetasi ya, antara hutan. Ini nanti kita bakalan lewat hutan sama ladang. Ya oke, jadi sekarang saya mau istirahat bentar. Habis itu kita lanjut lagi ya. Oke. Ya oke teman-teman. Jadi istirahatnya cukup ya. Kurang lebih 3 menit lah. Kita lanjut lagi ke pos 2. Terus pos 3. Rencana kita mau camping di pos 3 ya. Semoga sih nanti di pos 3 enggak kena maghrib teman-teman. Enggak kena petang lah ya. Yuk. Kita lanjut lagi ke pos 2. Gas. Katanya sih di pos 2 ada percabangan nanti, ada mata airnya di sana. Lanjut lagi ya. Ini ada pohon karika nih teman-teman. Ya, pohon karika ini atau buah karika ini menjadi ciri khasnya Dieng ya teman-teman.
Karena biasanya kalau ke Dieng pasti kan oleh-olehnya karika ini yang udah dibuat manisan. Nih. Ini pohonnya kayak gini, kayak pohon gandul, bahasa Indonesia itu pohon pepaya. Kalau bahasa Purwokertonya itu pohon gandul. Cuma ini lebih kecil nih. Kalau pepaya kan besar terus manis. Ini enggak tahu nih rasa kalau mentahnya gimana. Oke. Mantap. Ya, itu di sana itu ada aliran sungai ya, teman-teman. Tuh. Kayaknya sih kalau nggak salah ini sumber mata airnya di jalur ini, teman-teman. Soalnya ini ada percabangan ya. Nih. Itu yang ke mata air kurang lebih ya 20 meter. Ini yang ke jalur pendakiannya tuh. Jadi karena kita persediaan airnya udah cukup, kita lanjut aja ya ke pos 2 sana. Yuk, gas. Ya, baik teman-teman. Kita sampai di apa ini? Gerbang pendakian Gunung Prau via Igir Meranak. Ini nih kapuranya. Dari pos 1 ke sini itu kurang lebih 15 menit, teman-teman. Jadi enggak jauh sih. Terus di sini kita enggak istirahat lah ya. Kita langsung aja lanjut ke pos 2. Oke. Yuk. Ya, jadi setelah melewati gapura tadi, kita bakal melewatin terowongan kayak gini. Kita bakal lewat terowongan kayak gini nih, teman-teman. Ini tuh terowongan yang menjadi ciri khas jalur sini nih. Seru ya? Katanya sih kita bakal lewat terowongan ini ada 3 ya, teman-teman. Ada yang paling panjang itu sekitar 150 meter nanti di atas. Seru ya? Ya, jadi kita istirahat bentar ya, teman-teman. Treknya lumayan nanjak deh. Masih ada efek mules tadi nih, teman-teman. Tapi udah mendingan sih. Kalau tadi tuh sebelum pos 1, wah, mules banget, teman-teman. Pokoknya buat pembelajaran buat diriku sendiri ya. Kalau sebelum naik itu jangan makan yang pedes-pedes. Terutama ayam geprek. Enak sih tadi ayam gepreknya, tapi waktu naik, aduh, mantap. Alhamdulillah udah mendingan, insya Allah kuat sih, aman. Kita lanjut lagi ke pos 3 ya. Yuk. Pos 2. Ayo gas, anginnya udah agak besar nih. Thank you.
Ya teman-teman, jadi barusan saya melewati terowongan yang kayaknya sih ini yang paling panjang nih teman-teman. Udah kayak gua ya. Terus gelap banget tuh tadi. Kita lanjut lagi ya, oke? Alhamdulillah nih teman-teman, akhirnya kita sampai di pos 2 ya. Berarti perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu 45 menit ya teman-teman. Soalnya tadi kan kita berjalan dari pos 1 itu jam 4 lebih 20 ya. Sekarang itu jam 5 lebih 5 menit. Lumayan sih. Treknya itu tadi melewati terowongan ya. Terakhir itu lewat terowongan yang paling panjang sekitar 150 meter teman-teman. Dan itu gelap kayak lewat gua. Ya, jadi sekarang di pos 2 ini saya mau sholat dulu ya, sholat asar, karena udah jam 5 tadi kan dapat azan di sebelum pos 1 ya. Oke, sambil sholat sambil istirahat dulu ya. Oke, jam 6:30 ya, 6:30 kurang 5 menit kita masih di pos 2 ya. Ya, baik teman-teman. Sekarang saya masih di pos 2 ya. Sedikit mau bercerita ya. Tadi itu setelah sampai di pos 2 ya, ternyata keinget ada barang yang ketinggalan. Jadi teman-teman, ada barang yang tertinggal di sekitar pos 1. Jadi mau gak mau saya harus turun ke pos 1 teman-teman. Alhamdulillah sih aman ya. Dan udah balik lagi ke pos 2. Ini sekarang kita di pos 2. Terus sekarang jam 6:30, saya sih udah sholat ya, udah sholat maghrib. Kita mau prepare sama cek lagi biar nggak ada yang ketinggalan lagi. Karena ini, insya Allah kondisi saya masih kuat sampai di pos 3. Kita lanjut lagi di pos 3 ya, walaupun kena gelap nih. Cuma mungkin nanti videonya nggak bisa maksimal nih, dapat view-view yang bagus ya, dapat video-video yang bagus karena udah kena malam, tapi nggak apa-apa. Oke, mantap, solo hiking yang pertama, mantap tantangannya. Oke, kita lanjut ke pos 3. Oke, gas. Ya, alhamdulillah kita udah sampai di Cemoro Songo ya. Gak jauh dari pos 2 sih. Kita istirahat bentar ya. Ya, jadi ini titik Cemoro Songo. Kita berarti lagi berada di sini ya. Nanti kita naik ke Bukit Cendani, terus ke pos 3 Rotodowo. Yuk. Kayaknya sih gak sampai 1 jam sih harusnya. Oke, jadi sekarang saya udah sampai di Bukit Cendani ya. Jam 18:45. Kita mau lanjut lagi karena ini cuacanya juga anginnya udah mulai kencang. Semoga sih nggak hujan ya. Kita lanjut lagi di pos 3, kita camp di sana. Kayaknya kita naik ke satu punggungan lagi buat sampai di pos 3. Oke, tuh kotanya udah kelihatan. Ya oke teman-teman, alhamdulillah kita udah sampai di pos 3 ya, Rotodowo namanya. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ini yaitu setengah jam ya. Sekarang itu kita sampai di jam 7 teman-teman. Jadi karena ini kondisinya udah anginnya agak lebat ya, terus juga gerimis sedikit. Terus di pos 3 ini itu agak kurang rekomendasi buat camping ya, kalau misalkan kondisi kayak gini. Jadi kita langsung aja ya cari tempat camping, mungkin di daerah lembah sana. Oke, langsung aja ya kita teleport. Oke, yuk gas. Hai teman-teman. Ya, alhamdulillah nih teman-teman, akhirnya saya sampai di tempat camp ya. Ini sebenarnya nggak jauh sih dari pos 3 tadi,
kurang lebih ya sekitar 10 meter lah. Cuma di sini tempatnya itu nggak terbuka teman-teman. Ada beberapa pohon nih di samping, di sini, di sana, sama di sini ada pohon. Jadi angin itu nggak langsung ya, nggak langsung kena ke tenda. Padahal di luar itu anginnya besar batu teman-teman. Mau dengar nggak suara angin di luar nih? Oke, coba ya. Kita hening dulu buat dengerin suara angin di luar. Ya, ya gitulah ya teman-teman. Ini suara anginnya itu benar-benar kencang sih di sana. Tapi alhamdulillah sampai di tempat camp keadaan selamat ya teman-teman. Oh iya teman-teman, sedikit sharing ya buat kita semua, kalau dalam keadaan kayak gini itu, kondisi badai kayak gini, yang pertama yang harus kita lakuin itu yang pasti harus tenang ya teman-teman. Jangan panik. Soalnya ini pengaruh banget. Apa ya? Paling dasar lah pengaruh banget buat keadaan selanjutnya. Soalnya kalau udah panik, wah kacau nanti selanjutnya. Kita bakalan gak fokus, kita bakalan gak bisa mikir, gak bakalan bisa apa yang mau lakuin setelah ini gitu. Pasti kacau teman-teman. Jadi yang pertama yang harus kita lakuin itu jangan panik ya teman-teman. Yang kedua, kalau teman-teman udah sampai di tempat camp ya kayak gini, yang harus dilakuin pertama kali itu harus ganti baju teman-teman. Ganti baju yang kering, ganti baju semuanya lah. Pakai yang kering biar nggak dingin. Soalnya kalau nggak pakai baju, maksudnya kalau pakai baju yang tadi dipakai buat trekking, takutnya kedinginan teman-teman. Soalnya baju kan itu tadi habis kena keringet ya, habis keringetan basah gitu. Jadi kalau misalkan dipakai, bahaya banget teman-teman. Nanti dampaknya itu bakalan kedinginan, bisa jadi sampai hipotermia. Itu salah satu faktor ya kenapa kalau misalkan nggak ganti baju itu bisa jadi kena hipotermia teman-teman. Soalnya saya sendiri pernah mengalami ya, bukan saya sih, maksudnya saya pernah melihat langsung teman saya itu nggak ganti baju langsung di tempat camp. Padahal sebelumnya itu dia fit, tapi karena nggak lupa atau gimana nggak ganti baju, malamnya itu benar-benar kedinginan gitulah. Bisa jadi sampai hipotermia. Cuma alhamdulillah bisa ditanganin sih, jadi aman. Terus kalau misalkan udah ganti baju nih, walaupun saya nggak pakai jaket nih, tapi tetap aman sih, nggak dingin banget teman-teman. Selanjutnya ya, yang ketiga itu kalau udah pakai baju kering, udah ganti baju semua, kita bikin air hangat teman-teman, buat ngangetin badan lah ya. Dan di sini tuh saya bawa ini nih teman-teman. Nah, saya bawa produk namanya Savena Jahe Merah. Savena Jahe Merah ini terbuat dari jahe merah ya teman-teman yang pasti. Dan komposisi di sini itu memakai gula, yaitu gula kelapa organik teman-teman. Jadi tinggal langsung aja diseduh nih teman-teman. Dan yang pasti hangat nih karena kan mengandung jahe merah ya teman-teman. Terus juga kandungan gula kelapa organiknya ini baik buat tubuh nih teman-teman. Jadi bisa meminimalisir naiknya gula darah teman-teman, karena indeks glikemik pada gula kelapa ini itu cukup rendah. Jadi aman teman-teman. Pokoknya langsung diseduh aja lah ya. Oke, kali ini saya mau seduh Savena Jahe Merah bubuk. Gas. Oke. Thank you.
Ya, oke teman-teman. Alhamdulillah jahenya udah jadi nih teman-teman. Sekarang tinggal kita coba ya. Mantap nih teman-teman. Di badan jadi lebih hangat ya yang pasti. Dan manisnya itu pas ya teman-teman. Nggak kemanisan dan nggak kurang manis teman-teman. Jadi cocok banget nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman berminat bisa cek di link di bawah ya teman-teman. Rasa jahenya hangat, gulanya pas, dan harumnya mantap teman-teman. Oke? Ya jadi teman-teman, karena kan udah bikinnya hangat-hangat nih. Sekarang tinggal lapar nih teman-teman. Kita mau masak ya. Kita mau masak sarden. Terus mau ngangetin nasi nih teman-teman. Kita udah bawa nasi dari rumah. Semoga sih masih enak ya. Oke, yuk. Gas. Baik teman-teman, alhamdulillah nih sardennya udah jadi ya. Sarden bawang bombay nih. Nasinya juga udah hangat. Waktunya kita santap ya teman-teman. Oke, langsung aja. Oh iya, biar tambah nikmat lagi kita bawa keripik kentang nih teman-teman. Pokoknya di setiap perjalanan saya kalau naik gunung itu pasti bawa keripik kentang ini. Soalnya nggak ribet teman-teman, rasanya enak, tinggal dicampurin ke nasi sama lauknya. Oke, sekarang saya udah selesai makan ya, udah kenyang nih, terus juga udah lebih hangat nih, soalnya udah pakai jaket, terus pakai sleeping bag, wah udah, berarti udah tanda-tanda mau apa nih, guys, yang pasti mau tidur ya teman-teman. Cuma nanti deh mau sedikit apa ya cerita kondisi sekarang di sini, itu di luar
tadi itu saya sempat keluar ya. Kondisinya itu kabut tebel, terus anginnya itu besar. Cuma anginnya itu di sebelah sana. Soalnya di sini itu benar-benar ketutup sama pohon, jadi nggak kerasa sih. Cuma kerasa dikit-dikit gitulah. Kalau hujan sih nggak, cuma gerimis dikit lah, kecil banget. Aman sih teman-teman. Terus juga kalau solo hiking kayak gini atau solo camping, ya emang kalau makan gitu nggak yang ribet-ribet kayak mendaki bareng-bareng sama teman-teman gitu ya, rame-rame gitu kan biasanya bawa logistik banyak, terus masak sayur dan lain sebagainya gitulah. Cuma kalau solo hiking kayak gini ya mager teman-teman buat masak yang sebanyak itu, jadi cukup masak sarden udah cukup lah. Ya baik teman-teman, jadi karena sekarang udah jam 9, berarti waktunya tidur ya teman-teman. Nih jam 9, tadi juga udah kehujanan di bawah. Wah pokoknya udah capek lah teman-teman, udah capek. Terus juga semakin malam tambah dingin nih. Untungnya udah pakai sleeping bag sama jaket, jadi aman, udah gak kedinginan. Oke teman-teman, jadi aku mau tidur dulu ya. Besok rencana pagi-pagi saya mau ke arah sunrise camp dari base camp Kledung teman-teman. Kalau di sini itu persimpangan antara base camp Wates sama base camp Ikir Beranak teman-teman. Terus nanti besok pagi saya mau ke daerah sunrise campnya Kledung. Pasti di sana sih ada pendaki sih pasti sih. Soalnya kan jalur favorit ya. Kalau di sini benar-benar nggak ada orang nih. Benar-benar cuma sendirian nih. Jalur Wates juga kan tutup ya karena kejadian kemarin kebakaran di base campnya, jadi udah ditutup dulu. Kalau base camp Ikir Beranak ini belum teman-teman. Tapi besok banget tanggal 3 itu ditutup teman-teman. Jadi ini malam terakhir sebelum ditutup. Nanti dibuka lagi di bulan Februari kalau nggak salah, di akhir Februari. Oke teman-teman, udahlah ya. Udah ngantuk nih. Ceritanya besok lagi. Oke. Yuk. Gas. Tidur. Hai, selamat pagi teman-teman. Ya, alhamdulillah nih pagi ini kondisinya berkabut ya teman-teman. Ini kondisi di tempat camp saya, berada di pos 3, itu pos 3-nya Rotodowo. Dan ini tempat saya camping tadi malam. Jadi tempat camping saya ini ditutupi oleh beberapa pohon nih, pohon nih teman-teman. Padahal kondisi tadi malam itu badai ya teman-teman, anginnya besar banget. Jadi camping di sini tuh kayak camping di samping sungai gitu. Suara anginnya kenceng banget tuh teman-teman. Cuma anginnya itu nggak masuk ke daerah sini. Anginnya itu masuk, anginnya yang besar itu dari sana tuh, di daerah sana lah, sama daerah sana. Ya alhamdulillah sih aman nih tendanya, nggak, tendanya masih kuat lah ya. Oke teman-teman, jadi sekarang saya mau jalan-jalan ke sunrise campnya jalur Patak Banteng. Cuma sebentar atau gimana nanti. Yuk langsung aja lah ya. Oke, yuk gas.
Sunrise Camp Pelawangan Gunung Prau via Wates. Ya, jadi perjalanan menuju ke sini Pelawangan Sunrise Camp dari tempat camping saya itu 15 menit ya teman-teman. Jadi itu saya jalan jam 6 lebih 15 dan sekarang itu jam 6 lebih 35 dan kondisinya masih full kabut tebal. Oke, lanjut lagi ya. Ya teman-teman, alhamdulillah nih saya sampai di pos Sunrise Camp ya. Sunrise Campnya jalur Petak Banteng nih teman-teman. Biasanya itu kalau di weekend di sini pasti ramai banget nih teman-teman. Dan kalau ini nggak kabut ya dan nggak badai tadi malam, biasanya itu view dari sini bagus banget teman-teman. Dan pasti teman-teman tahu lah ya ciri khasnya Gunung Prau itu apa. Golden sunrise-nya pasti keren banget nih. Tapi sayang banget nih teman-teman. Alhamdulillah saya kurang beruntung buat mendapatkan golden sunrise nya tapi nggak apa-apa. Dan perjalanan dari pos 3 ke sini itu 45 menit teman-teman. Sekarang jam 7 ya, lumayan ya. Oh ya teman-teman, kayaknya sih di situ ada orang sih dari jalur Patak Banteng. Kita mau kesana dulu lah ya, siapa tahu bisa silaturahim lah ya. Oke, yuk gas. Sekarang saya mau turun ke tempat camp lagi. Paling nanti habis sampai di sana kita packing buat langsung turun ke base camp ya teman-teman. Ini masih suasana kabut. Teman-teman,
Alhamdulillah saya sampai lagi di tempat camping saya di pos 3 ya. Di pos 3 Bukit Rindu. Perjalanan dari sunrise camp jalur Petak Banteng ke sini itu 20 menit nih, teman-teman. Sekarang saya sampai di jam 8.40. Ya, lumayan lebih cepat sih ya kalau turun. Oke, jadi sekarang saya mau packing ya. Bentar lagi saya mau turun ke base camp. Oke. Kita teleport aja nanti langsung turun ke bawah. Oke, yuk, guys. Oke, jadi sekarang saya berada di Sunrise Camp Bukit Rindu. Tepatnya di pos 3 ya, teman-teman. Ya, sekarang saya udah packing. Udah siap untuk turun nih, teman-teman. Sekarang jam 9.41. Oke, langsung aja lah ya. Takutnya kesiangan nih. Dan kondisi pada pagi ini tadi sih udah agak kebuka ya, teman-teman. Udah ada sinar matahari dikit lah. Dan udah bikin sedikit hangat, teman-teman. Oke, langsung aja kita langsung turun ke base camp. Yuk, gas. Ya, oke, teman-teman. Alhamdulillah saya sudah sampai di basecamp Ikir. Basecamp Ikir Meranak. Alhamdulillah. Sekarang jam 10.56. Berarti kurang lebih saya turun itu 1 jam 15 menit, teman-teman. Ternyata cepat juga ya. Oke, teman-teman. Jadi dengan sampainya saya di basecamp, mengakhiri perjalanan saya di Gunung Prau ini ya, teman. Sekian ya dari saya, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.